Billy Syahputra buka-bukaan kemungkinan balikan dengan Amanda Manopo, untuk balik lagi sih. Kartun News, Billy Syahputra memberikan bocoran pada Dodit Mulyanti, terkait kabar soal apakah dirinya balikan dengan Amanda Manopo. Sebelumnya, Billy Syahputra juga menceritakan bahwa dirinya masih berkomunikasi baik dengan Amanda Manopo. Hal itu karena, menurut Billy Syahputra, dirinya putus dengan Amanda Manopo dan mantannya yang lain secara baik-baik. Baik semualah, tuturnya dikutip dari video yang diunggah YouTube Dodit Mulyanto pada Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Billy Syahputra juga menjelaskan, setiap orang yang berhubungan dan kemudian putus, karena kemungkinan memiliki masalah. Menurut Billy Syahputra hal tersebut biasa, tinggal bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik. Hal tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan cara dibicarakan tanpa mengedepankan emosi. Kalau menurut saya permasalahan itu bisa diselesaikan baik-baik dengan cara dibicarakan tanpa emosi, ujarnya. Bahkan menurutnya, jika seandainya sudah merasa tidak cocok sekalipun seharusnya bisa dibicarakan. Dodit Mulyanto yang makin penasaran, mempertanyakan terkait kemungkinan balikan kembali dengan Amanda Manopo. Berarti kalau dekat dengan Amanda Manopo ada kemungkinan balik kembali tidak? Tanyanya, Billy sendiri mengaku, untuk balikan kembali dengan Amanda atau mantannya yang lain belum diketahuinya. Untuk balik lagi sih tidak tahu, ujarnya. Menurutnya, mau dibilang dengan Amanda Manopo, Memes, Hilda, Susan atau siapapun menurutnya dirinya tidak tahu seperti apa kedepannya. Saya pernah mengucapkan tidaklah masa lalu, masa depan ya masa depan, tapi itu kan bahasa saya, ucapnya. Billy Syahputra menyampaikan, kembali lagi bahwa jodoh sudah Allah yang mengatur. Billy Syahputra mengungkapkan, bisa saja bicara tidak akan balikan tetapi bisa juga tiba-tiba berjodoh. Saya bilang tidak akan balikan dan tidak akan saya jodoh dengannya, siapa tahu saya tiba-tiba berjodoh, ungkapnya.